kesempatan kali ini Info Inspiratif mau update nih ya di lapaknya Mbak Rere yang punya JI. Apa kabar Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nih hari ini punya koleksi apa nih? Om punya apa Om? Ayo, ini ada bersolor. Kosong? Nih, diobrol aja, bahan keramik. Masih baru fresh. Ini selanjutnya di lapaknya Mbak Rere nih. Tort ya? Ori ya Mas ya? Ori, bahan keramik. Ori, bahannya keramik nih. Teman-teman ini berlian apa berlinang? Diobrol aja nih, bahan keramik. 200 ribuan nih, original ya teman-teman. Ori. Tort original, baru ya? Baru dress. Baru dress nih teman-teman. Tort. Masih panjang. Lari masih panjang aja. Semua. Original semua ya teman-teman. 200 ribuan nih teman-teman. Warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Inspiratif. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat dan selalu ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusannya, juga rezekinya. Di kesempatan kali ini Info Inspiratif kembali hadir mau update di Pasar Loak Jembatan Kemujati Negara. Ada barang apa aja? Saksikan liputan sampai selesainya di channel Info Inspiratif. Putih ini keramik ya, bukan putih tulangku tapi putih keramik, bahannya 200 ribuan, ada banyak itu ya. Ada yang hitam juga ya Mas ya? Hitam ada. Ada yang hitam, hitam juga tuh yang di dalam tuh teman-teman. 200 ribuan baterai semua nih teman-teman. Baterai. Cewek ya? Cewek. Cewek, rata-rata jam cewek. 200 ribuan nih terus ya. Full keramik 200 ribuan nih yang hitamnya nih. Yang hitamnya 200 ribuan nih, sama nih baterai semua ya teman-teman, rata-rata diameter di 36. Masih ada plastiknya tuh, masih ada plastikan, masih segel ya. Ini yang kecil ya teman-teman, diameter kecil nih 200 ribuan rupiah. Korek Mas Sipo ada Mas? Korek Sipo yang dulu yang limited edition. Iya. Selanjutnya ada korek Jipo nih di Mbak Rere limited edition 350.000 rupiah, made in USA ya, USA. Selanjutnya ada pulpen nih Mbak. Selanjutnya ada pulpen apa Mas? Parker. Hah? Parker. Parker. Selanjutnya ada pulpen-pulpen Parker original nih teman-teman. Satunya berapaan nih Mas? 150. 150 ribuan nih pulpen Parker. Original Parker. Parker original ya. Original Parker 150 ribuan selanjutnya. Nah, kalau ini Parker bahannya perak, kalau dalamnya ada ujungnya emas. Nah, ini Parker bahannya perak ya, bodi perak, ujungnya emas. Nih, di sini nih. 14K. 14K ya. Nih ya, teman-teman ya. Emas muda lah. Emas muda. Ini di harga berapa, Mas? 1 juta. Di harga 1 juta rupiah nih, teman-teman. Ah, loh. Emas muda 1 juta rupiah, maaf, Mas. 1 juta rupiah. Selanjutnya ada kacamata original. Kaca udah gantian. Kartir ya. Kaca udah gantian, tapi kaca ya Mas ya? Kaca udah gantian ya. Kaca udah gantian tuh. Ini nomor serinya di situ, teman-teman. 90% lah. 90% harga berapa? Paling 1,5. 1.500.000 rupiah. Soalnya masih tebel. Masih itu yang kaca itu kaca apa tuh Mas? Oklai. Oh, ini mah kawi. Kawi ya. Ini batu, ini yang kawi. Nah, ini batu aja nih. Soalnya ini. Nah, Yaman. Ini batu Yaman ya. Ketan perak. Yaman ring perak ses 20 atau 19. 19 nih di harga berapa nih Mas? 300. 300 ribu rupiah. Selanjutnya itu yang satu lagi. Yang satu ini batu akik. Selanjutnya nih ada batu akik nih. Ketan alpaka biasa. Iketan alpaka ring 19. Orang. Ini di harga berapa Mas? 100.000. 100.000 rupiah. Selanjutnya kita lihat
Ini, batu-batu obralan. Batu-batu obralan ya. Nih. Berapa nih, Mas? Obralan 20 ribuan murah meriah. 20 ribuan murah meriah aja tuh. Tinggal screen aja di tunjuk dikirim ke Mas ini Mbak Rere. Ke istrinya Mas Dewa. Jam yang sama editor. Jam yang sama tos tadi ya. Tos. Ori ya. Warna hitamnya. Dan ini yang Casio. Nah, ini Casio nih, ori nih, teman-teman. Casio ori. Casio ori. Rp150.000 aja nih, teman-teman. Casio original. Tag Heuer. Ada Tag Heuer berapa? Oh, KW tapi itu. KW ya. Material stainless. Oh, udah all stainless steel ya. Ini di berapa nih, Mas? Rp300.000. Kalau yang lainnya yang mau lainnya obral CPA. Rp100.000 nih CK ada apa ya? Rp100.000. Nih, apa nih, Mas? Sapir. Sapir. Ikutan perak. Ikutan perak. Nih berapa nih, Mas? Rp150.000. Selanjutnya, ini batu apa nih, Mas? Patung panda dari patung panda dari patung onik. Batunya onik. Batunya onik. Ini di harga Rp250.000 dua dari batunya jenisnya batu onik nih, teman-teman. Gelang-gelang. Giok air nih. Berapa nih, Mas? 35-an. Giok air 35.000-an. Jumlah berapa ini, Mas? Ada 33 enggak? 21 20. Enggak, 33 nih. 21 20. Beda-beda ya jumlahnya. Paling 20 21. 20 21. Kirain 33 bisa buat iritan. 20 21 ya, teman-teman. Harga berapa? 35-an. Selanjutnya ini ada sepatu-sepatu ya. Size 42. Yang biasa ya, teman-teman. Size 42 nih di harga berapa nih, Mas? Murah. Rp70.000. Nah, ini yang kulit ini. Nah, itu Rockspot. Rockspot. Nomor 44. Size 44 di harga berapa, Mas? Rp200.000 Rockspot. Nah, ini yang apa nih? Nomor besar sama. Size big size nih. Staccato. Size 44 nih. Staccato size 44 di harga berapa nih, Mas? Rp150.000. Selanjutnya ada bahan kulit ini apa mereknya, Mas? Apa itu? Merknya Cibaduyut tuh adalah. Cibaduyut ya. Ini berapa, Mas? Paling Rp100.000. Selanjutnya ada kaos-kaosnya. Berapa, Mas? 30 ribuan aja tuh, teman-teman. Ini ada jaket juga, berapa nih? Jaket 50 ribu. Rp50.000. Parfum, Mbak. Parfum masih ada sih. Masih ada banyak ya, teman-teman ya. Berapa nih ori ya, teman-teman ya? Berapaan, Mas? 50-an aja udah. 50 gerak cepet sacet aja Rp50.000 aja nih, teman-teman. Itu pedang? Pedang apa itu, Mas? Ini pedang Kalimantan punya. Pedang Kalimantan nih. Mandau. Bentar, Mandau nih, coba ini sini, Mas. Taruh, Mas. Tuh, Mandau Kalimantan. Besar tuh, panjang. Ini yang besarnya nih. Yang besarnya ya. Itu di harga berapa itu, Mas? Rp350.000. Nah, ini yang kecilnya. Anakannya nih. Anakannya. Ponakannya mana, Mas? Nah, ponakannya belum datang. Belum datang ya. Ini anakannya kena Rp150.000, Mando nih. Ini ada cucunya. Batik Aceh. Oh, batik Aceh. Kirain batik cucunya. Dari Aceh nih, bahan batik kuningan. Dari Aceh, bahan kuningan di harga. Nah, ini 200. Rp200.000 ada dua ya. Ada dua. Cuman yang satunya ininya apa? Patah ya. Iya. Ini teman-teman ya, satunya patah ya. Asli Aceh. Rp200.000 apalagi, Mas? Nah, ini patung Bani Kuningan, Pak. Nah, ini patung-patung Kuningan nih, berapa? Borongin aja nih, siapa tahu ada yang mau. Borongin berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8
9-10. 10 berapa? 1 juta aja udah. 1 juta. Ini yang ini patung ini. Nah. Kalau ini patung-patung biasa, ini patung aja yang bagus juga antik nih, Pak nih. Zaman dulu tahun 70-an nih. Kendi di bahannya tanah. Bahan tanah liat ya. Tinggal dikasih figura. 200.000. 200.000 rupiah. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Siap. Perjumpaan kita di lapak keluarga besar anak muda. Nih, kita semua di sini keluarga besar anak muda ya. Jangan lupa minggu besok kita puasa. Mohon maaf jika saya punya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, apa ya, apalagi ini nih. Saya mohon maaf lahir dan batin. Kalau bisa THR lah. Say you bye. Gak jelas.